يَغْفِرُ ذُنُوبَنَا وَيَسْتُرُ عُيُوبَنَا وَيَقْضِي حَوَائِجَنَا وَيَفْتَحُ لَنَا فُتُوحَ الْعَارِفِينَ وَعَلَانِيَةِ الصِّحَّةِ وَالسَّلَامَةِ وَدَفْعَ الْبَلَاءِ وَجَلْبِ الرِّزْقِ وَقَضَاءِ الْحَاجَاتِ لنا والمسلمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan siyaman li'ibadihil mu'minin وَجَعَلَ لَيَالِيَهُ قِيَامًا لِعِبَادِهِ الْمُتَّقِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِيَّاهُ نَعْبُدُ وَإِيَّاهُ نَسْتَعِينَ وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه فهو سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para shaimin dan shaimat, jemaah salat subuh rahimakumullah. Marilah bersama kita menghaturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah. Semoga salawat dan salam selalu tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat beliau, juga pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah. Berdasarkan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Apabila kita terjemahkan makna ayat itu, bunyinya kurang lebih demikian. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun,
dalam rumus bahasa Arab. La'alla itu adalah tarajji. Kalau dalam bahasa Arab, maknanya mudah-mudahan. Dengan berpuasa, kamu jadi orang bertakwa. Namun, di dalam ilmu tafsir, dalam Al-Quran, kalau la'alla dalam Al-Quran itu bukan tarajji, tapi tahqiq. La'allakum tattaqun, kalau kamu berpuasa, bukan mudah-mudahan maknanya, tetapi pasti, pasti kamu jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, pagi ini kita tidak membahas takwa. Kita akan membahas iman. Ketika Nabi dan para sahabat kena tugas Nabi itu di tengah-tengah para sahabat memberikan nasihat, memberikan tausiah. Ketika itu tanpa diketahui datang seseorang yang putih, pakaian serba putih dan harum, maju langsung menemukan lutut dengan lutut Nabi. Jarang kita kedapat kayak itu. Orang bernasihat, bertausiah, ada yang langsung duduk bersampuk lantuhut. Pada ketika itu seseorang yang serba putih, warna kulit putih, baunya harum, menemukan lutut dengan lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang lain bingung, siapa ini? Orang mana ini? Kelewat menghormati, memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu hadirin, orangnya bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Nabi Muhammad, apa itu iman? Apa itu iman? Kan kadangkala kita bisa menyebut, bisa menyambat gangan sok, tentu balain dengan masak habang. Resepnya beda. Lalu kita jangan bisa menyambat aja. Harus tahu iman itu macam apa. Sepuntan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-iman antu'mina billah. Dan seterusnya. Iman itu ada kepercayaanmu yang tertanam di dalam dadamu bahwa Allah itu ada. Kalau lebih diperpanjang, Allah itu melihat. Allah itu tahu, Allah itu mendengar, dan seterusnya. Karena pada kenyataannya kita ini siapapun adanya belum pernah ketemu dengan Allah.
Kecuali ibu-ibu di belakang dinding dah. Bu, suhaka berdapat Tuhan. Kada itu. Walaupun sampian datang ke Mekah, masuk ke dalam Ka'bah. Masuk ke dalam Ka'bah. Yaitu kada terdapat Tuhan juga. Tapi kita berkeyakinan bahwa Allah itu ada. Inilah yang mendasari bagi kita berpuasa. Karena pada kenyataannya, ada saja orang yang kada puasa, pian bepadah puasa. Tuhan tahu cara yang seperti itu. Pura-pura puasa. Ulik ke rumah. Uyo. Loyo. Sekalinya muak. Sekali muak, mi. Hai jernang bini. Maka kita kada besahur mi. Kenapa abahnya muak mi? Sekali menyupin pintar benar. Itulah kekuasaan Tuhan. Ujar. Besahur makan nasi, sekali muak mi. Ternyata kada puasa, ada haja warung sekedup. Ini adalah, di televisi pin di Banjar ini nah. Satpol PP merejia warung buka siang. Sekalinya menjawab nang bebarung itu, kami menyiapkan gasan berbuka. Pukul 10 itu berbuka weh, Pak. Nah. Jadi karena iman orang benar berpuasa. Kita nena. Tadi sahur makan nasi. Waknya ayam. Kena bangun guring imbah kuliah subuh nih ke rumah guring. Pukul 10 bangun. Bini kadada. Anak kadada. Tertinggal sorongan. Makan lapian. Karena berkeyakinan Allah ada, Allah melihat, Allah tahu. Biar nasi ada, biar iwak ada. Kada mau makan pian. Cuman mun kada ingat, itu rezeki. Rezeki mun kada ingat tuh mahir kada mahir kada puasa makan ai. Talah sapiring sudah nginum belum? Minum belum? Datang nam ini, hai, abahnya kenapa jadi makan? Ini bulan puasa, astagfirullah. Kada ingat aku tak. Ika menagur kasungsungan. Nang makan sapiring tadi, kada batal puasa. Karena lupa. Amun aku kada nginum, nyai mati aku. Nang minum ni ingat pada puasa, nang ini membatalkan puasa. Nah. Iman. Sekarang iman ini adalah dasar kita hidup, pondasi kita hidup. Apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, jadi apakah kita? Amun ada iman lawan Tuhan, selamat. Sebab nang wani mengerjakan larangan Tuhan tu orang kada beriman. Tu kenapa ada orang Islam jadi maling? Tu orang Islam nang kada beriman itu. Oh tu kenapa ada orang Islam jadi pelacur? Tu kada beriman itu. Kenapa jadi wani ulun madahan kada beriman? Karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Kada mengambil hak orang lain ketika dia mengambil itu imannya masih ada. Kalau imannya kada ya silahkan. Korupsi kah apakah itu iman sudah terbang. Gagal dalam babak penyisihan.
Wala yazni zani, tidak melacur seorang penzina. Hina yazni wahwa mu'min, ketika dia berzina, kalau masih ada iman. Jadi bila ada orang yang mengerjakan larangan Tuhan, selesai. Imannya terbang. Pengajian pagi hari memberikan pengetahuan kepada kita bahwa iman itu murni dari Allah. Di pasar ada orang berjual, biar yang berjual itu haji iman sah. Karena berjual imannya, ya kan? Iman ini adalah murni dari Allah. Dalam sabda Nabi, innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa la yu'til iman illa liman yuhibbu. Allah serahkan dunia dan isinya, gemerlap dunia, kepada orang yang dicinta dan kepada orang yang tidak dicinta, kepada orang Islam dan kepada orang tidak Islam, kepada orang kafir dan kepada orang mukmin. Silakan ambil dunia. Kita jangan terkicuh. Kenapa? Lau kanatid dunya tazinu indallah janaha ba'udah ma saqal kafira surbata ma'in. Kalau dunia ini ada harganya di sisi Tuhan, maaf, jangan salah pemahaman sampean. Dunia yang tidak ada harganya itu, yaitu dunia untuk dunia. Kalau dunia untuk akhirat, itu disuruh. Fastabiqul khairat, berpacu kamu dalam kebaikan. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia lahan untuk memanennya di akhir. Di akhirat. Ini nah malam ini subuh nih tulak ke masjid. Tahu ya sudah di masjid itu cilingan jalan. Duit di kantung ada. Maaf. Menyinggung saguru. Kada menyinggung. Mau capakan. Di mana iman kita? Tuh rezekimu yang di kantung itu dari Allah. Allah menyuruhkan isi cilingan. Kenapa dicilingi cilingan? Oi. Ada kadis ni orang enggak? Ada. Ya. Amun kada ta bawa ala kolehal. Mun duit dia jadi kantong, maraha bekekeh dulu. Nang 100 kada dibuat. Nang 50 tinggal ada 1000. Daripada parai. Itu ta. Dunia untuk akhirat. Silakan kita jadi pegawai. Duitnya ke sana apa? Untuk akhirat. Pedagang, silakan hasilnya untuk apa? Akhirat. Petani, hasilnya apa? Akhirat. Karena kita akan kembali ke akhirat. Ada kenang selawasan di dunia bagaimana? Kada baik. Walikulli ummatin ajal. Setiap orang itu mempunyai batas waktu hidup di dunia. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah batas kita tinggal itu sampai. Biar anum mati. Biar sihat mati. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walaupun bergelimang dengan nikmat, kena aja mati kada hawa. Walaupun dalam kesulitan hidup memuncak, aku hendak mati berdahulu, kada kawa jua. Nah, jadi apapun kegiatan kita, ingat, bakal dibawa mati. Itulah iman. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Empakkan, kurbankan, sedekahkan
yang kami beri rezeki kepadamu. Jangan kita merasa seorang nang bepakulihan itu nang mau kikir alias pelit. Seorang pang nang lapah. Kada. Itu rezeki anugerah Allah. Kapan kita menginfakkan, mensedekahkan? Qabla ayyati ahadakumul maut. Sebelum mati. Karena sedekah itu nang ganal pahalanya ketika kita sehat, kehendak banyak. Awak sehat, liur baik. Kena mbah bulik di masjid ini jad, anak kawarong. Haji Anang hayam bepukah. Selawi ribu sepiring. Lalu cilingan, perang dulu perang. Nafsunya dan setan perang. Ujar akal buati. Ujar nafsu, ikam hendak makan soto kalau tadi. Nak makan nasi sup ayam bepukah kalau mau nikam buati kada jadi yang merha. Aku beriman lawan Tuhan. Tuhan menggantikan. Diganti oleh Allah. Oleh Allah. Cuman kita ini kadangkala beranggapan duit diganti duit. Kadangkala kegantiannya itu sehat. Nah itu nikmat dari Allah. Balasan kita bersedekah. Berinfak. Hadirin rahimakumullah. Lalu syukuri iman. Karena iman ini murni dari Allah. Buktinya, kalau Allah kada kasih hidup di zaman Nabi, berbaur dengan Nabi, melihat keistimewaan, kemuliaan dan mukjizat Nabi, tapi kada beriman. Kenapa? Allah kada kasih kepada mereka itu iman. Siapa? Oh, banyak bubuhan abu-abu. Abu Jahal. Abu Lahab. Abu apa lagi? Turun yang ada beriman itu. Kalau kita, alhamdulillah, jangankan berkumpul Nabi, jauh kita dengan Nabi Muhammad. Jangankan kita melihat berita-berita Nabi, cuman mendengar dalam pengajian. Bermimpi Nabi barangkali ke desua. Iya kan? Tapi alhamdulillah kita syukur jadi orang beriman. Kita syukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun iman yang kita bawa mati, masuk surga. Ulun sudah madahkan lawan pian. Israk jam 6:30. Belum sampai. Nah ulun tuh mengatakan ya lawan pian. Ulun tuh betakan lawan guru Udin jam berapa guru Udin israk. 6:30 ya. Mun ulun lapis 6:30 tagur kayaknya. Sebabnya kita ini puasaan beritaan. Ini ada aja anak bakameh nek. Cuma ngalih keluar. Ya. Bebacaan ini pian biar sedikit. Asal marikit. Daripada banyak lenyap. Tuh. Kita jangankan bertemu Nabi. Melihat Nabi, bermimpi Nabi, kadangkala ada yang belum. Tapi beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun iman yang ada pada kita, kalau kita pelihara, kita masuk surga. Ulun rancak mengangkat dalam pengajian bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad ini masuk surga terbagi tiga. Pertama masuk surga langsung. Kada bahisap. Kada tahu di siratal mustaqim. Tang adanya di hadapan di lawang surga. Kedua masuk surga bahisap tapi ringan. Ketiga singgah dulu di neraka. Habisnya
masuk surga pulang. Itulah umat Nabi Muhammad. Jadi pen ini dijamin masuk surga berataan. Amin. Ya Rabbal. Cuman nomor 1 kah? Nomor 2 kah? Nomor 3 kah? Nah, nomor 1 itu kayak apa? Kalau ditakuni beratan, hendak nomor 1, nomor 2, nomor 3, beratan nomor 1 ya. Itu pikiran sehat, akal waras, memilih nang paling baik. Orang nang masuk surga langsung itu sembahyang 5 waktu tunai. Bulan puasa sembahyang juga. Adakah orang puasa kada sembahyang? Kadada. Nang kada sembahyang itu ada orang nang kada beriman. Karena sembahyang itu ada ibadah pamungkas. Biar haji kada sembahyang, prai. Awaluma yuhasabu alal abdi as-shalah. Kalau wai ada nang antara kita-kita, anak buah kita, keluarga kita puasa-puasa tapi kada sembahyang. Kada dinilai Tuhan puasanya. Lalu bang, ada pahala kada? Dasarnya sabda Nabi kita Muhammad. Awaluma yuhasabul abdi as-shalah, pertama yang diminta pertanggungjawaban itu adalah sembahyang. In wujibat tamatan, jikalau sembahyangnya itu didapat dalam hisab Allah sempurna. Kubilat wasuruh amali, diterima seluruh ibadahnya, diterima oleh Allah. Puasanya diterima karena sembahyang sempurna. Zakatnya diterima karena sembahyang sempurna. Jadi selesai ya sudah pianto. Bila ada orang yang puasa kada sembahyang, kada diterima Tuhan, balapar-lapar parut aja. In wujidat naqisatan, jika sembahyangnya kurang, ruddat, ditolak. Wasairu amali, dan seluruh amal-amaliyahnya, amalan-amalnya ditolak oleh Allah. Ini sembahyang, ini puasa ditolak. Ini haji ditolak. Ini zakat ditolak. Karena kada sembah, ada sembahyang. Lalu nang masuk surga langsung dari sembahyangnya sempurna, sembahyang tahajud saban malam. Ujar guru ulun di Amuntai, mendengar sembahyang 5 waktu sempurna, sembahyang tahajud saban malam, ujar. Nang dihiganya tahuhu. Mendengar sembahyang tahajud saban malam. Kenapa? Aku jangan sembahyang tengah malam. Tengah hari gin balang kambingan. Ujian nang dihiga sana pulang. Baik hai kam balang kambingan. Aku balang sapi. Murni kada bebalang. Bisa kada sing sembahyangan. Ini kada kau masuk surga nang pertama. Rasa-rasa seorang aja sudah. Masuk surga nang kedua, sembahyang tunai, hidup kada membebani orang. Kada mengalihakan. Nah kayak bebacaan nih, jangan setengah 7 bemandak. Kukurangi sedikit. Sanang jua pang guru nih aja, pas on kehandak kok. Ada buat aja kada sing mandakan ya, orang kalah nampak kami. Nah, kita jangan membebani orang lain. Cuman ada yang salah pemahaman. Aku nijar, babini balaki, salawi tahun dah, hingga bini nang tabareti. Salawi tahun bini nang tabareti. Maksudnya tuh, bemasak bini, betetapas bini, besisimpun bini, ada pang bini. Amun anak maksud masuk surga ringan, digegeni pang bini tuh. Kada salah kalau kita menyang iwak. Ada lapian suah menyang iwak. Nah, mun hendak masuk surga ringan,
Tapi ini memaham aku je dua laki bini selawi tahun dah. Kada suah bata tapas. Bini hanang bata tapas. Sekali bulik urang membacaan. Menjumputi baju, menjumputi tapih salawar andok. Bingung nang bini. Abahnya ujian nang bini. Handak ke mana pian? Handak lari kah? Soalnya mau ucap, "Bapa aku lari meninggalkan ikam nang bulan matahariku." Aku ni sadar hanya bulik orang babacaan mun handak masuk surga nang kada bahisap sembahyang lima waktu tunai sembahyang tahajud seban malam. Aku kada kawa mendaftar nang kaitu. Aku mendaftar nang nomor 2. Sembahyang tunai hidup jangan mengalihi jangan memberati. Aku ni kan bebini ikam nini nah selawi tahun sudah kada suah batata pas. Oh jadi abahnya nang batata pas bujuran ini pandir tuha. Ujian nang bini hakunlah aku berkirim. Silakan kumpulkan baju tapi kamu aku menapasiakan. Nang bini terlalu jua sampai selawar dalam dijulung. Kare bapak hendak masuk surga ringan. Kesan adanya lagi karena waktu sudah parak israk. Nang ketiga singgah di neraka dahulu. Tapi umat Nabi Muhammad bermodal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu pangmodal hidup gesan mati. Sembahyang kada, puasa kada, bazakat kada, mabuk hari-hari. Bah, sadang. Sekali mati masuk neraka juga. Tak kumpulan orang kafir, ai jenang kafir. Kan apa ikam masuk neraka, maka ikam Islam. Kada sing suaraan, menyandang sakitnya siksaan. Akhirnya karena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah disuruh Tuhan. Adkhiluhu apa tuh? Akhriju man kana fi qalbi misqala dzarratin min iman. Masuk ke neraka ikam malaikat ai. Cari inang imannya tipis. Keluarkan buah masuk ke surga. Ikikih ni malaikat. Tak dapat. Bemamai pian. Kamana pulang ikam bawa aku? Ujar. Aku sudah tuhok sakit sengsara disiksa di sini. Kamana pulang membawa? Ujar malaikat, aku disuruh Allah Ta'ala menciri orang yang kaya ikam ini supaya masuk surga. Aduh, supannya aku, orang di surga putih kuning, aku hirang lutung. Kada bapak aja malaikat, kin aku marin suakan. Nah. Imbah diangkatnya, lalu behiau nang kapir. Kemana tuh? Batapak dada pian. Islam. Hanya Islamnya. Di situ orang kafir tuh menyesal. Dalam hajusan ke-14. Ngapa tuh ayatnya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita ini bisa kada keingatan kan? Artinya aja lo ingat nah. Seandainya aku ini beriman, aku masuk surga juga. Bungulnya aku kada Islam semalam. Han, seuyuh-uyuh orang Islam yaitu masuk surga karena imannya tipis. Nah, jadi pengajian kita pagi hari ini menjelaskan syukuri iman. Pian bila kada mensyukuri iman, minggu dudi jelasannya. Minggu kaina penjelasan orang nang kada bersyukur lawan iman tu kayak apa kisahnya. Kenapa? Karena iman itu adalah anugerah dari Allah. Kemudian iman tu bertingkat. Ada nang sempurna, ada nang kada sempurna. Minggu kaina juga pulang. Mun takwan itu minggu kaina mun sampat.
Insyaallah lon janjiakan lon pian bila pian kada bersyukur dengan iman, bahaya. Iman itu ada yang sempurna dan kada sempurna. Kita apakah yang sempurna atau kada sempurna? Minggu kena penjelasannya. Demikian dulu, lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.